أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه اما بعد Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari terserbamuslim.com Untuk kali ini mungkin saya agak sedikit berbeda ya, tidak mereview buku ataupun Al-Quran Tapi untuk kali ini saya mau merespon atau mau menjawab pertanyaan atau permintaan dari beberapa subscriber sekaligus juga pelanggan terserba muslim ya jadi ada yang meminta untuk dibacakan bukunya semacam membuat audio book gitu ya audio book jadi eh, kita tinggal mendengarkan tanpa membaca karena terkadang eh, kendala kita itu malas baca ya orang Indonesia itu terkenalnya eh, budaya bacanya itu sangat kurang ya berbeda dengan negara-negara lain. Nah diantara solusinya katanya adalah dengan audio book karena zaman sekarang dengan audio book kita hanya mendengarkan suara orang yang membaca, bisa sambil bekerja gitu ya atau kalau video mungkin saya tampilkan bukunya mungkin nanti kedepannya saya juga uh, buat podcast ya jadi teman-teman bisa mendengarkan audiobook uh, Islam jadi saya bacakan bukunya nanti teman-teman bisa sambil bekerja sambil beraktivitas yang lain sambil bisa mendengarkan uh, podcast tersebut dan untuk yang pertama yang akan saya bacakan, ini adalah buku Sifat Wudu dan Salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam karya Al Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Ini penerbitnya Pustaka Imam Ashafi. Sebelumnya ini pernah di review. Hanya saja ini kalau untuk buku ini sudah jelas di judul ya, Sifat Wudu dan Salat Nabi. Tentu yang dibahas di sini adalah tentang dua hal ini, wudu dan salat. Kenapa ini saya pilih? yang pertama saya bacakan karena buku ini bisa langsung dipraktekkan dan mudah untuk difahami istilahnya ya berbeda dengan buku-buku yang lainnya yang seperti yang video sebelumnya tentang surga dan neraka itu mungkin eh, agak sulit untuk eh, mempraktekkan ya karena eh, itu tentang kepercayaan tentang keimanan tapi kalau ini tentang syariat tentang tata, tata cara dan fikih itu biasanya lebih mudah untuk di Fahami dan dipraktekkan, dan ini merupakan salah satu hal yang wajib kita pelajari, karena sholat merupakan rukun Islam. Wajib itu, ya, tentu wudhunya pun wajib kita ketahui ilmunya sebelum melaksanakan suatu amalan, maka kita wajib untuk mengetahui ilmunya. Jadi, kenapa buku ini saya pilih? Karena siapa tahu, dengan saya bacakan buku ini, betul-betul membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Walaupun di sini mungkin ada sedikit mungkin banyak ya karena di Indonesia itu mayoritas madhab syafi'i, sementara di sini tidak tidak mengikuti ke satu madhab saja di buku ini. Nah, kemudian ini Ustadz Yazid ini mungkin kalau di Indonesia karena mayoritas eh, eh, suatu organisasinya no ya. Kebanyakan yang saya dengar itu mereka tidak suka dengan Ustadz Yazid ya. Tapi teman-teman tidak -teman perlu mempedulikan siapa yang menulisnya. Teman-teman perhatikan yang penting di isinya itu benar atau tidak. Dari mana patokan benar atau salahnya? Patokannya itu dari dalil-dalilnya. Dari sumber rujukannya itu dari mana? Kalau yang disampaikan beliau ini memang dasarnya itu dari Al-Quran dan hadis maka kita tidak bisa menolaknya, kita terima gitu ya. Kecuali kalau yang disampaikan beliau ini adalah opini atau sekedar pendapat beliau pribadi, maka itu kita tinggalkan juga tidak masalah ya. Tapi kalau Al-Qur'an dan As-Sunnah yang beliau hadirkan sebagai hujah, maka tentu itu adalah sebuah kebenaran. Jadi ukuran kebenaran dalam Islam itu adalah sesuai tidak dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Walaupun kita membencinya, kalau yang disampaikan benar ya kita fair, kita anggap benar. Kalaupun kita menyanjungnya, menyukainya, ngefans terhadapnya, kalau yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak perlu kita ikuti, gitu ya. Jadi patokannya bukan orangnya, tapi Al-Quran dan Sunnah atau dalil-dalil yang dibawakan. Baik teman-teman, Supaya tidak panjang lebar mukodimanya, ya, ini akan langsung saya mulai. Ini nanti saya minta masukkan juga ke teman-teman semuanya, ya. Apakah konten seperti ini bagus? Kalau bagus, kemungkinan akan saya buatkan playlist khusus atau mungkin eh, channel khusus, bahkan ya, supaya tidak mengganggu channel yang ini. Saya buatkan channel khusus audio book islami, mungkin ya atau cukup di sini dibuatkan playlist nanti saya minta masukan dari teman-teman juga boleh dikomentari saja ya kemudian untuk audiobook ini saya juga sedikit disclaimer ya mohon maaf untuk penerbit ataupun penulis kalau ini saya tidak izin dulu gitu ya tapi kemungkinan ini tidak saya bacakan secara utuh semuanya dari awal sampai akhir ya mungkin saya pilih-pilih uh, beberapa hal yang mungkin penting atau mungkin saya ringkas, atau mungkin intinya tidak dibaca semua ya. Kalau teman-teman ingin membaca semuanya, mengetahui semuanya secara full dari awal sampai akhir, silakan teman-teman beli bukunya ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Jadi saya disclaimer, takutnya kalau saya bacakan semuanya, takutnya nanti saya di komplain sama pihak penerbit ataupun penulis gitu ya. Jadi saya hanya mungkin tidak full seluruhnya saya bacakan. Untuk mengetahui seluruhnya teman-teman silahkan order. Ordernya di mana? Boleh di toko terdekat atau boleh order ke saya ya. Biasa via WhatsApp di 087870173490. Baik kita mulai saja Untuk daftar isinya tidak perlu saya bacakan ya Karena sudah pernah dibacakan dan sudah saya per pernah saya review juga ya untuk daftar isinya jadi saya akan langsung ke halaman berikutnya nah ini kita mulai dari mukodimah ya atau nggak perlu ya mukodima nggak apa apa deh ini untuk mukodima juga untuk pembukaan di eh, program baru terserba muslim ya yaitu bacakan buku atau membuat audiobook ini langsung saya baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini saya tidak perlu bacakan saja ya karena ini mukadimah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن جوة مسيبة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ومن ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Nah, saya masuk langsung ke sini aja ya. Tadi itu mukadimah yang sudah biasa disampaikan oleh para ustaz ya. <tuh> Ketika ceramah-ceramah. Langsung saya masuk ke sini saja. Alhamdulillah segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan toharoh atau bersuci kepada setiap hamba yang setiap kali akan menunaikan kewajiban sholat. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan mereka untuk melaksanakan dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang berwudu dengan sempurna yaitu akan dihapuskan dosa-dosanya beserta keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ini insya Allah nanti akan dibahas ya. Persoalan wudhu adalah salah satu masalah penting dalam ajaran Islam karena wudhu yang tidak mengikuti tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka wudhunya tidak sempurna. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan api neraka terhadap orang yang tidak mencuci kedua kakinya dengan sempurna ketika berwudhu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailul lil minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka." Permasalahan wudhu ini amat penting karena banyak kaum muslimin belum mengetahui tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mudah-mudahan buku ini dapat membantu mereka untuk melaksanakan wudhu sesuai dengan yang beliau contohkan. Buku ini berisi keterangan tentang tata cara wudhu Rasulullah SAW dari awal hingga akhirnya, ditambah dengan pembatal-pembatal wudhu dan tanya jawab seputarnya. Di dalam buku ini, penulis menguraikan masalah wudhu hanya dengan dalil hadis-hadis yang berderajat sahih dan hasan menurut ulama ahli hadis. Nah, di sini juga ada keterangannya ya. Ini tadi hadisnya, ini ada catatan kakinya nomor satu sahih hadis riwayat Al-Bukhari nomor 60 96, dan 163. Kemudian di sini di riwayat Muslim juga nomor 241 27 dan 28 tentang hadis ini lihat penjelasannya halaman 62 catatan kaki nomor 114 jadi ada jadi ini untuk karya ilmiah seperti ini, ini sangat dibutuhkan ya sangat penting kalau kita ingin eh, mendapatkan informasi yang valid lah istilahnya seperti itu ya jadi ada hadisnya di sini ada keterangannya baik kita lanjutkan pembaca yang budiman kita dapat mengetahui sifat atau tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan para sahabat radhiyallahu anhum. Sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum telah berjasa besar meriwayatkan kepada kita tentang cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah seperti cara berwudhu, sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya sebagaimana wudhu Allah subhanahu wa ta'ala juga mewajibkan kepada umat Islam sholat lima waktu sebagai bentuk ketundukan di hadapan Rabb yang maha agung sebagai bentuk kekhusyuan terhadap kebesarannya dan sebagai bentuk kerendahan hati terhadap kemahakuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan satu kewajiban yang pertama kali kepada mereka setelah kewajiban mentauhidkannya dan membenarkan para rasulnya serta syariat yang mereka bawa dari sisi Allah selain sholat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa sholat adalah perintahnya untuk mereka dan untuk para nabi serta umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin hatta tatiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutaharah fiha kutubun qayyimah wa matafarraqal ladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah Wama umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yukimus salata wa yutuz zakah wa dinul qayyimah Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar dan tidaklah berpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus atau yang benar Quran Surah Al-Bayyinah ayat 1-5 Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan Rasulullah s.a.w. untuk menerangi, memerangi manusia agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat mendirikan sholat dan membayar zakat Rasulullah s.a.w. bersabda Umirtu an, an, nasa hatta an la ilaha illallah, wa anna Rasulullah wa, 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 wa ta'ala Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar Selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan solat dan membayar zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Sholat adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah Sholat merupakan tiang agama yang wajib ditegakkan dan dikokohkan Sholat adalah sebaik-baik amal Sholat adalah cahaya kehidupan seorang mukmin. Sholat adalah amal yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat Sholat adalah amal yang membawa ketenangan hati dan berkah Sholat adalah jalan menuju surga Sholat adalah amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat oleh karena itu apabila ada orang masuk Islam Maka yang pertama kali diajarkan adalah masalah sholat Dari Abu Malik Al-Ashja'i Dari ayahnya Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu Ia berkata Kana Ida aslam rajul Kana awalu ma yu'allimuna as-salah allamahu as salah Apabila seseorang masuk Islam, maka perkara pertama yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kami adalah salat atau ia berkata, beliau mengajarinya salat. Salat merupakan hubungan antara hamba dengan Rabbnya subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan lima waktu sehari semalam. Sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Para ulama fikih telah berbicara dan menulis tentang sifat atau tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu karena syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala semata. Yang kedua ittiba atau mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang masalah niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala juga tentang masalah ittiba atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Wasallam telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dan fiqih. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti contoh Rasulullah s.a.w. wasallam tanpa keikhlasan, maka ibadahnya tidak sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana an 'anisyirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi tar taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak butuh kepada semua sekutu. Barang siapa beramal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku biarkan dia bersama sekutunya. Dan barang siapa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW maka ibadahnya tertolak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Salat wajib dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba serta salat wajib dikerjakan dengan khusyuk dan tuma'ninah. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang mengerjakan salat dengan khusyuk dan tuma'ninah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Sebaliknya, merugilah orang-orang yang lalai dari sholatnya dan mengerjakannya dengan tidak khusyuk dan tidak tumaninah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Rasulullah s.a.w. bersabda, إِنَّ رَجُولَ لَيُسَلِّي siti nasana. Sesungguhnya, ada seorang lelaki yang mengerjakan solat selama 60 tahun, tetapi tidak ada suatu solat pun yang diterima darinya. Barangkali ia menyempurnakan ruku, tetapi tidak menyempurnakan sujud, dan menyempurnakan sujud tetapi tidak menyempurnakan ruku. Rasulullah SAW juga bersabda, La yang zurullahu ila abdin, la yuqimu fiha sulbahu bayna ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak akan melihat kepada salat seorang hamba yang tidak meluruskan punggungnya pada saat berdiri di antara ruku dan sudut, sujudnya atau i'atidal. Hadis ini adalah ancaman bagi orang yang tidak khusyuk dan tidak tumaninah dalam salatnya. Hadis ini menunjukkan wajibnya khusyuk dan tumaninah dalam sholat Dan ini wajib dijaga dalam semua sholat Barang siapa menjaga sholat yang lima waktu dengan khusyuk dan tumaninah Serta dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW Maka pada hari kiamat ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan Dan Allah akan menjanjikannya masuk surga Salat mendidik seorang muslim agar selalu cinta, takut, dan mengharap hanya kepada Allah. Yang apabila dilaksanakan dengan khusyu dan tumanina, maka salat tersebut akan mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa salah, inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar, wala akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasib awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah fa in saluhat saluha lahu sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat apabila salatnya baik maka baik pula seluruh amalnya dan apabila salatnya rusak maka rusak pula seluruh amalnya Salat wajib yang lima waktu yang dilaksanakan seorang mukmin dengan khusyuk dan tumanina akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Yang wajib diperhatikan dalam masalah salat yang pertama harus dikerjakan pada waktunya, yang utama di awal waktu. Kemudian yang kedua harus dikerjakan dengan khusyuk dan tumanina, tidak boleh terburu-buru ya. Yang ketiga harus dikerjakan sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai takbir sampai salam yang keempat, bagi laki-laki mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Yang kelima, dan lain-lain. Selebihnya nanti di depannya, di pembahasan dalam buku ini. Dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang wajibnya mengerjakan sholat sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan buku ini tentang sifat wudhu dan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan dengan dalil-dalil yang sahih dan pendapat yang rajih atau kuat Menurut penelitian para ulama setelah mengumpulkan beberapa dalil. Kemudian ada perkara yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu karena di dalam buku ini akan disebutkan beberapa masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, penuntut ilmu harus berlapang dada dalam menghadapi permasalahan yang diperselisihkan yang bersumber dari hasil ijtihad. Jadi jangan jangan marah-marah ya tapi harus berlapang dada karena masalah-masalah yang diperselisihkan di antara para ulama bisa jadi dalam masalah-masalah yang tidak dibolehkan berijtihad di dalamnya dan masalahnya sudah amat jelas maka dalam masalah ini tidak boleh seorang pun berselisih atau bisa juga dalam masalah yang dibolehkan berijtihad di dalamnya maka dalam masalah ini orang-orang boleh berselisih pendapat dan argumentasi Anda dalam masalah ini tidak bisa membatalkan argumen orang yang berbeda pendapat dengan Anda, karena seandainya kita terima hal itu, maka bisa jadi bisa juga terjadi sebaliknya, yaitu argumennya bisa membantahkan argumen Anda. Yang saya maksudkan dengan penjelasan ini, bahwa permasalahan yang diperselisihkan itu adalah masalah yang dibolehkan beristihad di dalamnya dan memungkinkan manusia berselisih dalam masalah ini. Adapun orang yang menyelesihi manhaj salaf, salaf seperti dalam masalah-masalah akidah, maka dalam masalah ini tidak boleh dan tidak diterima seseorang menyelesihi akidah dan manhaj yang diyakun yang diyakini oleh ma a oleh salafus saleh. Akan tetapi dalam masalah-masalah lain seperti masalah fikih, maka kita dibolehkan untuk terlibat perbedaan pendapat selama mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dan harus diingat bahwa masalah ini tidak boleh dijadikan sebab timbulnya permusuhan dan kebencian. Para sahabat radiyallahu anhum ada yang berbeda pendapat dalam beberapa masalah. Siapa yang ingin meneliti perselisihan pendapat di antara mereka, maka hendaklah ia merujuk kepada asar-asar atau riwayat-riwayat yang ada tentang mereka. Maka ia akan menemukan ikhtilaf dalam beberapa masalah. Dengan demikian, setiap penuntut ilmu wajib bersatu padu dan tidak boleh menjadikan ikhtilaf seperti ini sebagai sebab terjadinya permusuhan dan saling membenci. Ternyata ini masih panjang ya. Untuk mukadimahnya ini panjang dan sangat berisi ya, padahal ini baru mukadimah. Apakah masih kuat mendengarkan? Kita coba lanjutkan saja ya. Bahkan anda berikhtilaf atau berselisih dengan sahabat Anda, didas, ber, didasarkan pada dalil yang Anda miliki, dan sahabat Anda berbeda dengan Anda, juga berdasarkan dalil yang dia miliki, maka Anda wajib menjadikan diri Anda berada di atas jalan yang satu, yaitu dalil, dan mestinya hal itu menambah rasa cinta di antara Anda berdua. Maka, merupakan suatu hal yang penting bagi para penuntut ilmu untuk memperhatikan sejauh mana. Kuat dan lemahnya ikhtilaf atau perselisihan, dan kapan saja pengingkaran, atau per pembahasan, atau diskusi bersama orang yang menyelisihi, maka ini adalah perkara yang sangat penting sekali pada saat sekarang, di mana telah banyak perkara-perkara yang samar, sehingga kita mendapati hal-hal yang diingkari dalam masalah-masalah yang diterima padanya perselisihan, dan kita pun mengingkari sikap menjilat, mengada-ada, dan pemalsuan dalam masalah-masalah di mana kebenaran itu hanya satu. Dan yang harus diingat, seorang penuntut ilmu harus bersikat insaf atau berlaku adil dalam masalah khilaf sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Alamah Siddiq Hasan Khan dalam al rawdah An-Nadiyah beliau berkata tidak mengapa bagi seorang mujtahid apabila ia menguatkan pendapat selain dari pendapat yang kami kuatkan karena yang tercela dalam pembicaraan mengenai perkara yang diikhtilafkan jika sikap insaf berlepas diri darinya. Ya Allah, tunjukilah kami kepada kebenaran dan jadikanlah antara kami dan sikap fanatik golongan dengan kelembutanmu sebuah hijab yang sangat kokoh. Yang wajib diingat oleh para ustaz dan para penuntut ilmu bahwa apabila terjadi perselisihan tentang sesuatu, apakah masalah sholat atau yang lainnya, maka wajib dikembalikan kepada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih tidak boleh dikembalikan kepada masing-masing pendapat atau hawa nafsu karena jalan untuk mengikuti hawa nafsu sangat banyak dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhaladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa fi in fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir" Zalika khairun wa ahsanu Hai hey orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul Muhammad Wasallam Dan ulil amri Pemegang kekuasaan di antara kamu Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah kepada Allah Yaitu Al-Quran dan Rasul Yaitu sunnahnya Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama bagimu Dan lebih baik akibatnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengembalikan seluruh perkara kepada Allah, Al-Qur'an dan Rasulnya yaitu As-Sunnah apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Bukan dikembalikan kepada masing-masing pendapat dan bukan pula dikembalikan kepada hawa nafsu. Akan tetapi, kembalikan kepada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan hal ini merupakan konsekuensi iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, taqfu ma laysa dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Mungkin sementara segitu dulu ya. Karena ini mungkin videonya sudah terlalu panjang. Jadi intinya ini menguatkan apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kenapa saya memilih buku ini atau memilih buku tentang sifat wudhu dan sholat nabi, karena ini merupakan suatu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Ya, fardu ain hukumnya kita mempelajari tentang wudhu dan sholat, karena mengerjakan sholat itu hukumnya fardu ain, maka mempelajari ilmunya pun menjadi fardu ain. Dan kenapa saya pilih buku ini? Karena teman-teman tadi sudah lihat sendiri isinya, ya. Menurut saya sangat bagus karena ilmiah kemudian sumbernya dipilih dari sumber-sumber yang sahih Tadi hampir setiap halaman ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah nah, Sehingga apa yang disampaikan di buku ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan Mungkin sementara itu saja yang bisa saya bacakan ya Insya Allah mungkin kedepannya kita lanjutkan atau mungkin untuk mukadimah saya cukupkan sekian ya karena intinya kurang lebih seperti itulah nanti mungkin biar tidak lama saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya sekali lagi teman-teman saya minta saran dan kritiknya ya untuk video seperti ini apakah bagus gitu ya bagus di sini maksudnya bermanfaat gitu ya bukan bukan kualitas videonya ya tapi apakah video seperti ini bermanfaat karena yang penting kan manfaatnya ya atau malah e, nanti bermasalah gitu ya karena e, si pihak penerbit atau penulis mungkin tidak mau bukunya di bedah seperti itu ya tapi saya juga Insya Allah tidak akan semuanya saya saya sampaikan saya bacakan e, jadi untuk selengkapnya mungkin teman-teman bisa membeli bukunya belinya tadi ya boleh di saya boleh di tempat lain kalau beli di saya silakan order via WhatsApp di 08770173490 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.